السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa ta'alim والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Melanjutkan pembahasan kita di sebelumnya tentang cara mensucikan najis. Yang kemarin sudah kita bahas yang pertama yaitu cara mensucikan najis mughallaba. Yang kedua kali ini yaitu wal tadhuru birashil ma'i ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Najis mukhafafa, yaitu najisnya kencing anak kecil laki-laki. yang usianya belum mencapai dua tahun dan belum makan selain asi, maka kencingnya itu najis mukhafafa. Sebagaimana sudah diterangkan dan dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu dari Ummu Qais di dalam hadis Sahihan yaitu sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. <tuh> <tuh> Anna haja'at bahwasanya Ummu Qais datang bi ibnin laha Sagirun dengan anaknya yang masih kecil yang mana anaknya tersebut lam yakulit ta'am belum makan makanan kecuali asi atau susu fa ajlasahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu nabi sallallahu alaihi mendudukkannya fi hijrihi di, di pangkuannya fa alai ngompol kencing Fada'a sallallahu alaihi wasallam bima'in. Lalu Nabi minta diambilkan air. Setelahnya fana dhahu di sira diciprati sama Nabi, walam yasilhu tidak dibasuh. Jadi hanya diciprati sama Nabi. Tidak di dibasuh. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Ali bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata uh, tentang kencingnya anak kecil yang masih menyusui masih disusui ya. yang bah baulul kalam bayasil baul jari katanya nabi diciprati Kencing anak kecil laki-laki dan dibasuk kencingnya anak kecil perempuan. Lah tentunya ketika anak kecil laki-laki itu belum makan selain asi atau susu, nah, itu najis muhafafah. Lah caranya bagaimana caranya tadhuru najis muhafafah itu menjadi suci? Biroshilma alaiha dengan mencipratkan air Aleha atasnya. Maal golabati sampai merata. Bukan sekedar nyiprati, tapi nyiprati sampai merata. Tentunya sebelum diciprati di apa uh, di perut atau apa, -apa diperas terlebih dahulu jadi sebelum diciprati diperas setelah itu baru diciprati sampai merata dan juga izalati ainiha sampai hilangnya ainnya lah ainnya apa ain itu adalah bau warna dan rasa nah, jadi nggak perlu disiram perhati cukup ciprati nah, cukup Nah, sekiranya uh, men mencipratinya itu merata ke seluruh tempat yang terkena uh, air kencingnya dan tidak disaratkan adanya air yang mengalir, jadi caranya gini: kalau mengenai sarung kita atau lengan baju kita. Anak kecil laki-laki yang belum mencapai dua tahun usianya belum makan kecuali asi atau susu. Nah, tentunya bukan susu formula yang sudah ada campuran vitamin dan semisalnya susu yang masih murni. Caranya pertama ada beberapa cara. Pertama dikeringkan, Misalnya kita tahu, nih di sini tempat najisnya. Dikeringkan. Kering, nah, baru disirami. Dia diperhati. Nah, meratakan seluruh tempatnya. Perhati. Atau diperas. Tempatnya yang terkena itu diperas. Bukan sekedar meras, tapi perasnya. Sekiranya hampir tidak ada bahasa, sudah baru di Ciprati. Nah, ini menurut pendapat Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Tohfa, tapi dalam kitabnya yang lain, katanya Imam Ibnu Hajar cukup menciprati sekalipun masih ada rasanya. Jadi rasa kencingnya itu masih terasa. Warna bau nggak ada, tapi terasa kencingnya masih ada. Nggak masalah katanya Imam Ibnu Hajar. Itu yang kedua, cara mensucikan najis muhaf Fafah. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah najis mutawas mutawas najis mutawasito ini terbagi dua, ada yang ainia ada yang hukmia. Wal mutawasito itu dan najis mutawasito tan terbagi simu terbagi atas dua bagian, yang pertama ainia dan yang kedua hukmia. Apa yang ainia al ainia tu? najis mutawasito yang ainia yaitu alati laha launun warihun watokmun najis mutawasito ainia yang memiliki warna bau dan rasa maka cara mensucikannya la buddha harus min izalati dari menghilangkan launiha warnanya warihiha baunya Miha dan rasanya. Najis mutawasito yang ainia ini berarti memiliki zat atau memiliki benda. Jadi bendanya ada kotoran manusia ataupun binatang. Juga kencingnya anak kecil perempuan atau anak kecil laki yang sudah makan selain asi. Darah dan semisalnya kelihatan, ada darahnya, ada kotorannya. Misalnya, kelihatan nah. maka caranya dihilangkan baunya, dihilangkan rasanya, dihilangkan warnanya, nah. jadi dibersihkan. Bendahnya dulu dihilangkan baru disiram Air harus mengalir Disiram air harus mengalir Sampai kapan dikatakan Pakaian itu atau wadah itu suci Dari najis mutawasito yang ainia Sampai warnanya, baunya dan rasanya hilang Kalau sulit bagaimana? Kalau sulit menghilangkan warna atau bau, maka dimakfu sulitnya. Dihilangkan warna-warnanya pancet, misalnya kotoran manusia, kecerit, kan dibersihkan dulu kotorannya, baru disiram sampai hilang warnanya, baunya dan rasanya. Nah, Kuning-kuningnya itu harus hilang sulit dihilangkan baunya sudah nggak ada warna nggak ada uh, warna uh, bau nggak ada rasa nggak ada warna masih ada ceket bu mari makan opo ibu ya ceket dihilangkan sulit Nah ini dimaafkan Kalau warna atau bau salah satunya ya. bukan kedua-duanya salah satunya tapi kalau tersisa dua-duanya warna dan bau atau hanya rasa maka tidak dimaafkan jadi kalau hanya warnanya tok sulit dihilangkan dimaafkan sisa baunya tok sulit Dihilangkan baunya, warna hilang, rasa hilang, tapi bau ada, maka dimaafu, dimaafkan. Tapi kalau kedua-duanya, ada warna, ada bau, nggak dimaafkan, atau hanya rasa. Karena kalau ada rasa, itu lebih kuat dari warna dan bau. Nah, makanya hanya rasa, nggak dimaafkan, nah, tidak dimaafkan. Apakah selama-lamanya nggak dimaafkan? Nggak bisa. Kalau memang tidak bisa dihilangkan rasa daripada najis tersebut dengan sabun dan semisalnya. Dan tidak menemukan pembersih yang dapat menghilangkan rasanya. Atau menemukan tapi tidak hilang juga. Lah ini berarti dimaafkan. Dimaafkan. Jadi ada dua itu. Ada usur, ada ta'adhur. Ada, ada usur, ada ta'adhur. Kalau ta'adhur itu tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong. Ini nggak bisa hilang kecuali kalau dipotong. Nah ini ta'adhur. Di bawahnya ta'adhur ada namanya usur. Sulit. Jadi bisa hilang akan tetapi sulit. Nah, berarti masih bisa hilang. Nah, ketika masih bisa hilang, selama masih tinggal satu tok warna atau bau saja maka dimakfu. Tapi kalau rasa nggak dimakfu, atau tinggal kedua-duanya ada rasa ada bau ini tidak dimaafkan. Nah, sampai kapan? Sampai memang kalau ini tidak bisa dihilangkan sama sekali kecuali dipotong. Nah, ini baru dimaafkan. Ya, baru dimaafkan. Sampai kapan? Sampai menemukan alat atau sesuatu yang dapat menghilangkannya. Ya, berarti sesuatu yang lebih keras dari yang sebelumnya. Yang bisa dihilangkan. Tentunya setelah digosok. Bukan cuma berseni gini-gini toh tidak digosok, disikat, disabuni, nggak hilang tetap sisa apa warnanya, maafu, najis tapi maafu, sisa apa baunya, maafu, sisa bau rasa, wah nggak bisa, digosok disikat nggak hilang ini, ada nggak alat nggak nemu, belum dapet. Berarti ketika tidak bisa mendapatkan Maka itu termasuk ta'adzur Najis dimaafkan sampai menemukan nah, Sampai menemukan nah itu kalau sulit menghilangkan warna Atau sulit menghilangkan bau nggak masalah Dikatakan suci Lalu itu ta'asur Di warna atau bau sekiranya tidak hilang dengan digosok dengan air tiga kali. Tiga kali digosok nggak hilang-hilang. Nah ini dhab itu ta'asur. Lah dikatakan tidak apa ketika sisa warna dan bau sisa warna dan bau itu Najis dan tidak dimaafkan kalau di satu tempat. Kalau beda tempat nggak masalah. Antara kanan dan kiri misalnya, yang kanan warna, yang kiri bau nggak masalah. Kalau satu tempat itu yang masalah. Ada dua sifat di dalam satu tempat ya ini masalah. Tapi kalau satu apa dua sifat yang berbeda tapi di, di dua tempat yang berbeda nggak masalah. Itu yang najasa mutawasito ainiyah. Adapun najasa mutawasito yang hukmiya itu yang tidak memiliki warna. Alati Al la launa wala riha wala punya warna, tidak punya bau, tidak punya rasa. Seperti air kencing yang sudah kering atau sedikitnya sehingga tidak terlihat. Maka itu mutawasito yang hukminya. Lalu untuk mensucikan gampang. Yakfi kajarul ma'aleha tinggal nyirami air. Just selesai. Suci. Nah dicontohkan di sini kabaulin jaffa. Kabaulin jaff. Seperti kencing yang sudah kering. Ada kencing di lantai rumah kita. Kering misalnya. Kita tahu tempatnya, itu najis masih. Kita tahu tempatnya, oh di situ tempatnya, najis itu. Kalau kita siram, shush, baru suci. Kenapa? apa? Air kencingnya sudah nggak ada, air kencing sudah nggak ada, bau sungguh nggak ada, warna juga nggak ada, kering. Nah, tapi tetap tempat tetap najis itu. Kalau tangan kita atau kaki kita basah menginjaknya, najis. Dan supaya suci, siram, baru suci. Hmm? Walaupun sekali, tapi sunnahnya tiga kali. Faham ya? Lah itu najis mutawasito yang hokmia Jadi kalau ainia gampangnya gini, ainia itu ada najisnya terlihat. Kotoran cecek, kotoran tikus atau E, darah dan semisalnya kelihatan, nah, untuk mensucikan hilangkan dulu ini kotoran, hilangkan dulu, baru siram. lah siram ini bagaimana caranya warnanya baunya dan rasa hilang. kalau nggak hilang tadi itu warnanya nggak hilang, baunya nggak hilang padahal sudah digosok-gosok nggak hilang tiga kali digosok nggak hilang misalnya Berarti tak asur, dimaafkan. Kalau memang berada di satu tempat, satu sifat. Tapi kalau di dalam sifat, tidak dimaafkan. Atau satu sifat yang kuat, yaitu rasa. Tidak dimaafkan. Tapi kalau berada di dua tempat yang berbeda, apalagi najisnya juga berbeda, maka nggak masalah. Kenapa? Dua tempat yang berbeda. Najisnya pula ber berbeda. Nah. Lah ini nggak bisa dihilangkan ini Dari sulit meningkat ke nggak Gak bisa ini Dengan apapun Ceket, lengket, sulit Kecuali kalau dipotong baru hilang nah, hilang itu Memang hilang Pakaiannya hilang kalau dipotong ya. Gak menemukan ya apa nah, Ini dimaafkan Sampai kapan? Sampai menemukan Sesuatu Ya apa bahan yang bisa menghilangkan bau rasa yang terkumpul di satu tempat atau rasa yang yang ada di tempat najis. Nah. Yang kedua najis samutawasito yang hokmia benda najisnya sudah nggak ada seperti kencing yang sudah kering, nah, kencing yang sudah kering, nah, itu sudah nggak ada ya apa? Tinggal nyiram to. Tinggal nyiram tok sudah suci. Ya, misalnya di rumah kita ada anak kecil kencing, wis dak ono kencinge. Ya apa? Siraman tok suci sudah. Nah, ha, beres. Ha? Nah, itu yang mutawassit yang hukmiya. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.